Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita hijrah nih, Ru. Oh, boleh. Hijrah ke Kota Banjar ya. Iya. Wah, kita disuguhkan bahan-bahan prospekan nih, Ru nih. Gimana sehat, Ru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan master kita, Witara. Sinematiku, musik lah, Ru. Siap. Nyanyi atau, Ru? Oh enggak, udah tadi kan. Oh tadi ya. Siap, Agus, selamat ya. Datang di ruang Bonsai Store ya. Ya, di video kali ini kita khusus store ini khusus pemasaran bonsai prospek Agus. Ya, jadi ya. Di video ini nggak ada tutorial. Ya. Jadi sekarang dibagi dua nih, ada ruang Bonsai Channel ya. Ya. Buat khusus kita tutorial atau review, maksud apalah gitu Ru ya. Ya. Yang ini lain lagi. Yang ini lain lagi, di ruang bonsai store ini kita khusus menjual ya. Oh, iya. Menjual dengan, tapi dengan satu syarat, ada kedepannya gimana gitu. Nah, kan konsepnya itu. Jadi kita jual bonsai beserta konsepnya. Konsepnya mahalan. Oh, mana bonsai sama konsepnya, Ru? Mahalan konsep sebetulnya. Siapa Agus sebelum kita mulai ke season pertama ya, teman-teman, karena kita dibagi beberapa season karena pohon sangat banyak sekali nih. Ya. Agus, kita ini suruh baru satu lahan ini. Ini baru satu lahan nih. Ya. Belum lahan selanjutnya ya. Siap. Oke, siap. Buat teman-teman pantengin terus ruang Bonsai Channel Ru ya. Iya, jangan kasih kendor biasa. Oke, jangan kasih kendor. Logor. Siap, Ru, kayaknya. Ah, Agus nih. Iya, ya. Belum ganti baju nih, Ru nih. Ini baju jadul ya. Ini baju perdana. Saya nih udah pegel nih dari tadi. Dulu. Pegang baju mulu. Oh, sabar ya. Sekarang jadi asisten guru ya. Aduh. Nasib lagi malang nih. Lagi gak mujur. Oke. Hari ini. Iya. Dan Agus masih pakai aja baju kita yang dulu, Ru ya. Ini perdana ini. Perdana kita 2 tahunan ke 3 tahunan ada. Oh, belum. Belum. Sudah beberapa. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Udah beberapa ini. Dikasih cuman minta ya, minta lagi Ru ya. Lagi. Enggak, Ru. Enggak, kita ulang, Ru. Enggak minta, cuman kita kasih endorse buat orang-orang yang mau membagikan tutorial ilmu ya. Kita kasih sebagai cenderamata gitu. Ya, terima kasih buat ruang bonsai yang sebesar-besarnya. Iya, sama-sama. Di samping saya memberikan sedikit lah. Ya, kalau untuk masalah ahli saya tidak. Ya. Cuman hanya kita berbagi aja di sini. Ahli pengalaman dari saya itu. Ya, terima kasih, saya udah dikasih kaos cenderamata Agus ya. Iya, nanti kita pulang minta bonus ke Agus. Oh iya, Hanting Putri. Yang setekan. Iya, yang sebesar ini mungkin. Oke, boleh asal 100 biji ya, Agus. Siap, Bro. Kita kasih dulu cenderamatanya kepada master nih. Aduh, boleh dibuka. Terima kasih banyak. Kita cek. Ini kita surprise nih kayaknya. Nah, di sini ada logo bonsainya juga. Oke. Coba dibuka. Ini di jenis depannya. Oh, ya, ruang bonsai. Ruang bonsai channel ya. Ya seperti biasa. Nah, ini ada Anting Putri. Ini kebetulan punya Pak Ketua kita ya. Oh, Pak Wakil ya. Koleksinya ya. Iya. Pak Haji Nana. Pak Haji Nana. Siap. Salam buat Pak Haji Nana nih. Iya, Waalaikumsalam. Bukan buat saya salamnya ya. Siap. Dan mungkin ini suatu cenderamata buat Agus dan ada namanya juga, Ru. Iya. Ada namanya tuh. Di sini ada. Mantap. Ini namanya Gus siap. Black. Terima kasih banyak. Siap. Boleh di dipakai nih? Boleh. Dua gabat. Lebih gagah lagi kan? Iya, lebih ganteng ya. Itu kelihatannya. Oh iya ya. Badan Agus memang atletis sih. Iya. Meskipun banyak itu lemak. Jangan dibilangin. Siap. Lemak ya, Agus. Sip lah. Ya. Terima kasih. Siap. Sinematik dulu Agus muter. Iya. Nah, oh, ini logo. Ini logo ya. Siap lah, kita lanjut ke materi, Ru. Iya. Oke, untuk material yang pertama kita ada apa nih, Ru? Ada apa denganmu? Cie, inget mantan ya? Gimana? Sedikit Agus nih, gimana buat Mbak Susi nih? Kehilangan. Wede, ini Agus sudah pakai
werpak baru nih Ru nih. Oh iya. Mohon maaf nih guru belum nih. Aduh. Aduh. Nanti, biarinlah nanti juga. Yang ini akan bolong. Kemana? yang mananya bolong Kak Agus? Oh, tengahnya bolong. Boleh. Yuk ah, serius ah, lanjut. Siap, siap. Kita ke material pertama. Di sini ada anting putri. Oke, Ru. Oke. Ini kayaknya nih lebih ke formal Agus ya nantinya. Iya. Konsep kedepannya formal ya. Di sini aja Agus. Nah. Siap, seperti biasa Agus, di ruang konsestor ini kita menjual bahan beserta konsepnya ya. Iya, iya. Jadi sedikit aja lah konsep-konsep yang ringan buat pemula gitu ya, saya ya, khususnya. Ya, yang jelas mudah dimengerti lah. Iya, mudah dimengerti. Ini mau dikonsep seperti apa Agus nantinya nih? Sebetulnya sih ini ada beberapa konsep. Kalau untuk apa? Untuk pohon yang ini. Pohon kayak kayak gini itu ada beberapa konsep, kadang formal, kadang informal, twin bisa. Iya. Twin dalam artian kita dominan cabang bisa. Tergantilah. Kembali ke selera ya Agus selera. Ya. Okay. Nah, adapun konsep kayak gini ya mungkin kita bentuk formal dulu. Iya. Formal dulu ya. Iya. Di sini kan akar kita belum press ya, belum dipress maksudnya. Oh, iya, masih agak yang masih di loss gitu. Utuh, ya. Masih utuh, masih utuh. Ya. Kenapa gitu? Karena ada kan masih utuh. Ya, pertama kita kan butuh penyembuhan luka mungkin untuk mempercepat. Oh iya. Luka. Nah, keduanya kita untuk mengeluarkan tunas baru, mungkin nanti kalau tunas baru keluar akan lebih cepat besarnya. Oh iya. Dengan catatan kembali ke media. Media harus bagus juga. Ya. Dan siap, ini siap. Kalau misalkan sahabat bos saya bertanya kenapa ini ada dua ini dipakai gitu nah, kan? Ini sih sebetulnya kita nggak usah pakai dua ya, karena oh, iya. Ini fungsinya satu untuk menarik luka. Oh ya, bisa dikatakan mompa ya. Mompa, baik. Ya, karena di sini kan background kita belum ada nih. Belum ada ya. Ya nanti kita tinggal tempel. Oh ya. Oh, bisa ya. Siap. Dan ini. Akar sudah keliling ya, tinggal kita atur Agus ya. Mana basic, mana yang kita akar pelengkap aja. Siap. Dan untuk basic biasanya tangan yang paling bawah Pak Agus ya. Ya, ya betul. Yang paling besar. Betul. Siap, kita masuk ke season Ipan Gunawan. Siap. Kalau ukur-mengukur. Ukur-mengukur, kalau udah keluar Ipan itu udah. Desain, lebih ke desain. Iya, desain ini sekarang. Ini dulu, ya. Yang mana dulu, ini lingkar batang dulu. Lingkar batang dulu nih. Ya dikarenakan ini hilang ukuran meteran yang lembek. Yang apa? yang lembek teman-teman ya. Adapun ya beda selisih paling setengah senti. Oke. Ya. Siap. Ini di 20. 20. Lingkar batang. 20. Diameter lingkar 20. Ya. Siap. Untuk tinggi Ru? Untuk tinggi nih. Nah, ini untuk tinggi kan kita butuh beberapa tahapan lagi ya, untuk ya. Sampai pengecilan ke mahkota paling kisaran 4 katingan lagi. 4 katingan berarti ya, 4 tahapan berarti ya. sampai mana nih Agus nih? Kalau 4 tahapan sih ukuran semua lah paling di kisaran 20 ke bawah. Mm-hmm. Tergantung kita konsep. Kalau dominan mungkin lebih bawah lagi. Iya, mame ya, cabang, bisa mame ya, cabang dominan. Lebih gitu. Ke mame gitu kan. Iya, lebih ke mame karena kita di kepala dicondongkan ke cabang yang lebih dominan. Oh, ya. Siap, tergantung nah, konsepnya. Ini lebih ya. ke arah kanan. Kanan gitu. Misalkan. Nah, lihat dulu mana basic yang kuat, terus cabang paling bawah mana. Ini basicnya udah kuat, Agus. Ini udah dominan kan? Ya, udah dominan, udah kuat. Tinggal pembesaran yang ini. Ya. Cuman kalau misalkan ini kita lebih bawah lagi cabangnya, tidak menutup kemungkinan ini jadi agak. Cabang pertama. Oh iya. Okay. Akar tetap dominan untuk basicnya. Oh iya. Penopang lah buat. Ke pohon kedua nih. ini kayaknya nah, udah ini pohon kedua udah ada yang dipres. Kaki sebagian kaki. Nah, ini satu ini. Udah ini satu iya. Dan kenapa udah. Agus yang ini ditinggalkan ini belum dipres nih alasannya apa untuk memompa luka-luka sekalian ini basic ya ini basic kita butuh basic untuk luka-luka terus untuk menggenjot ya tunas baru pompa ke atas ya biar cepat nantinya nutup ini luka, nantinya ya. Gimana nanti apakah nanti kita press lagi ya pecah ini berapa kan paling ambil 32 32 ambilnya ya kita sesuaikan lah sesuai kebutuhan karena kan ini nanti keluar lagi biar keluar serabut itu ya ini kan saya bertahap dulu potongnya nggak langsung siap nantinya biar ditimbun aja nih luka ini ditimbun. Itu biasa seperti biasa ya nanti keluar lagi untuk keluar. Akar serabut untuk cengkeraman kayak gini siap ayo Bang Ipan masuk ukuran biasa ya ukuran
Lepas aja Agus tangan. Siap. Nah. Ini berarti 17. 17. Ya, 17. Okay. Mungkin kalau lebih ke sini sampailah 20. Sampai 20 ya. Oh ya, nanti kita ada pembengkakan lagi. Ada pembengkakan lagi. Oke, okay. Berarti Agus yang suka bogel ini. Ya. Yang suka goyangan ini. Sip. Tinggi, Ru. Tarik. Nah, ini semua tetap. Ini rata-rata semua ya. Semua. Semua terlepas dari mame ya. 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 Oke, okay, siap. Ya. Udah. Nah, ini Ru nih, ini ngeri nih. Wah, ini buat terusan Agus ada ya ini ya. Ya, ini buat cabang pertama. Cabang pertama ini. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Ini baru di press 1 ya. 2 3. Ini 3 tahapan di press. Oh iya. Dicek keliling akarnya. Oke. Okay. Ya, disangka enggak keliling. Oh iya, ini ada semua ya. Rata-rata sih hampir semua sudah ya. Bagus. Semua. Ya, nah, yang ini udah ada semua ya. Muter untuk akar karena kalau belum muter kita belum berani jual Agus ya. Ya. Belum Abdul kayaknya. Belum Abdul kayaknya. Kalau ini juga sama. Ini udah kayak mantep ini mah kaki gajah. Don't worry be happy. Siap. Ini agak goyang di atas nih Mas. Ya, ini agak nyeleneh di atas. Ya, agak ada pelintiran sedikit nih. Iya. Mantep kayaknya ini. Ini untuk calon background ya. Agus ya, di sini kemungkinan disini. Ini ada beberapa konsep. Jangan kan konsep untuk sudut pandang aja ini kan ada dua. Yeah. Apakah di sini apa di sini? Oke, okay, belum tentu ya. Belum tentu ya, tapi kita kan lihat perkembangan pohonnya aja. Iya, siap. Tapi, siap. Di kaki udah pada dominan kiri kanan juga sama, ya. sama. Iya, basic udah ya. Ada ya. Basic. Siap, Bro, langsung aja nih ukur. Oh iya. Ukur lagi. Iya, ukur lagi lah. Ini kayaknya lebih 20 mah nih. Ini lingkar batang lah, termasuknya ini lingkar batang. Lingkar batang ya. Ya, bukan lingkar pinggang. Ini 18 ini. 18 ya, oke. Batang. Hampir-hampir kayak adik kakak ya, beda-beda 1 cm, beda-beda dikit doang. Kisaran segituan. Satu siap. Telur kayaknya. Satu telur, anting putih petelur ini ya. Untuk tinggi ini. Siap. Rata-rata ini semua nantinya. Semua ya, kayaknya ini semua semua. Rata-rata semua ini. Siap, teman-teman yang berminat boleh hubungin ke admin kita ya, Agus, Ro. Ya, biasa. Seperti biasa di 0852 1515 3390. Oke, ya. Teman-teman, kita mungkin lanjut ke season berikutnya di season 2 di video berikutnya nih, Ro. Oke. Okay? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imperfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.